Mengikut adat resam agama Islam, majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. Kepada agama Islam, majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga pengantin. Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik, berminang, bertunang, penghantaran belanja, maksudnya bersanding. Di masa silam, bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. Mereka lah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing apabila berasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin. Mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. Mengikut adat silam, dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berlanggam, berasa gigi dan berinai. How are later your mom don't like me? She's okay one, just like you need to like more a little bit more traditional way. Sure, but I didn't wear my baju kurung eh. Maybe when you meet her, you can greet with her like assalamualaikum. Oh. Oh yeah, so should be okay, should be okay. Yeah. Okay. You are the chosen one. Okay, so, okay. Let's go. Okay? Okay. So. Let's go. Okay. This should be okay, right? Okay. Just my mom, just my mom. Hey, Pak Bun. Saya sudah balik. Sudah balik ya. Bagaimana? Terima kasih. Nanti baru kenal lah ya. Alamak, budak ini. Mak, macam itu, di sini dia belajar dari Barat. Dia ada sedikit campuran itu, culture lah. Mak makan malam, Mak. Halo. Makan. Boleh. Ya. Pergi, Mak. Halo, Punya, kat mana? Kenapa? Nak pergi Grand tak? Boleh. Okay, bye-bye. Mak, dia ada benda lupa dulu, boleh? Tak ada, nak makan malam. Makan malam besar.
hopefully also sudah sebab nak pergi. Emergency. Ya, yeah, yeah. Pergi lah. Thank you. Bye bye. Okay, Radia Nia. Okay. Okay, Mak, macam mana perubahan ini? Saya rasa Mak awak tak suka sangat lah. Saya pun tak suka sangat. Kenapa berasa awak tak suka apa? Tak suka lah. Macam mana perempuan ini? Kurang yeah. ajar sangat lah. Kenapa dia masih pergi dapur? Bukanlah. Dan dia makan macam ini. Diadap lah. Dan pergi goreng-goreng lagi. Bukanlah. Dia belajar di barat sudah 5 tahun. Saya tak suka lah. Kalau ambil masa itu tukar lah. Saya tak suka. Dia tak boleh masuk keluarga kami macam ini. Kenapa? Dan goreng-goreng itu masuk gotong royong. Kamu saya tak salah. Nak cakap dengan awak lagi. Saya kata ini tak boleh. Ini bukan penjelasan, Ma. Tak boleh masuk bilik sekarang. Saya tak mau. Kenapa? Pergi. Ambil masalah, Ma. Pergi. Ah, malam ini baru cakap lah. Mak, saya sudah berfikirlah, mungkin Hui yang bukan terbaik punya lah. Tapi yang apa cadangan yang boleh kamu berikan untuk saya? Bagi ibu sedikit masa lah. Ibu cari yang baik-baik untuk awak. Tetapi saya boleh tunggu lama. Okey. Okey lah, Mak. Janji kepada dia akan cari yang baik-baik untuk dia. Eh, anak perempuan awak macam mana? Sudah kahwin ke belum? Oh, belum kahwin. Eh, belum ah. Sudah umur berapa ya? 20 ya. Oh, boleh kahwin sudah. Cari satu hari bawa anak perempuan datanglah. Okey. Okey, esoklah. Okey, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum pakcik. Ah, so ini anak perempuan awak ya? Ah, ya, ini anak saya. Ah, sangat cantik ya. Terima kasih pakcik. Terima kasih pakcik. Ini yang sudah kamu cakap so. Kita ke. Oh, Mak, macam mana dia tahu? Ya, jangan tanya lah. So, apa kerja anak awak? Pakcik saya kerja di bank. Pendapatan tinggi lah. Tak banyak lah, sikit-sikit. 10,000. Sangat banyak. Tinggi sedikit, 12,000. Sangat badan lah. Ya, sangat baik ya. Anak saya handsome kan, macam saya. Yalah, semirip. Macam saya, mah. Mata besar. Cantik. Tak besar, tapi. Lewat lah. Kami balik dulu lah. Okay. Esok
keluar sama-sama ya. Boleh, Pakcik. Ya, nanti tukar nomor telepon. Okey, Pakcik. Okey. Bye-bye. 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 Apabila merisik, pihak lelaki menghantar wakil untuk merisik bagi menentukan sama ada si dara telah berpunya atau belum. Kadang-kadang semasa merisik, wakil pihak lelaki akan menyerahkan sebentuk cincin tanda dan tepas sirih yang dipanggil tepas sirih untuk pihak perempuan. Jika pihak perempuan bersetuju, maknanya mereka akan masuk meminang secara rasmi. Tetapi hanyalah panduan dan tiada paksaan untuk mengikut panduan-panduan ini. Selain itu, gadis yang dipilih hendaklah daripada keluarga yang secocok dengan mereka. Perangai serta tingkah laku mesti baik, ikhlas dan sempurna. Seterusnya, ciri-ciri bakal isteri hendaklah beriman, rupa paras yang cantik dan elok. Menentukan mas kahwin yang rendah, subur, masih dara, berasal dari keturunan yang baik dan bukan keturunan dekat, mesti beragama Islam. Kami hari ini datang merisik, yang ini tepuk sirih, yang ini berbahan. Oleh itu saya perlu memakai cincin tanda untuk anak perempuan kamu? Tidak, saya bawa. Okey, baik. Jumpa, duduk. Hari ini kami datang merisik. So, kalau awak setuju, makcik tolong awak pakai cincin tanda. Oh, tentulah setuju. Ya. Okey, dah boleh meminang ya. Okey. Meminang dilakukan oleh kaum keluarga terdekat sahaja. Apabila peminangan dipersetujui, mereka akan menghantar tanda seperti sebentuk cincin emas, kain dan kuih-muih sebagai mengesahkan peminangan. Selepas ini dihantar, gadis dianggap sudah bertunang. Kedua-dua pihak akan berunding untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk adat bertunang. Bertunang merupakan satu proses setelah berpuas hati dengan gadis. Proses tersebut bermula selepas menjalankan kerja-kerja meminang. Proses tersebut diwakilkan oleh ibu bapa pihak lelaki dan diadakan di rumah keluarga perempuan. Kedua-dua pihak akan menyampaikan setara menerima hantaran yang ditetapkan. Dahulunya merupakan wang hantaran digubah dalam pelbagai bentuk atau dibungkus dengan menggunakan kain baudu atau kain yang bersulan indah, sirih junjung, pakaian, alat solek, buah-buahan dan kuih-muih. Proses ini akan pihak lelaki akan meminjamkan tarikh akad nikah dan perkahwinan serta nilai wang hantaran. Cara menyambut perkahwinan pada masa dahulu merupakan pihak ibu bapa atau saudara mara pengganti pergi dari rumah ke rumah untuk menjemput dan membawa bersama tepak sirih dan terus menjemput orang-orang lain. Assalamualaikum.
Ya, kami bawa banyak barang hantaran dan kami datang untuk menetapkan masa dan tarikh untuk bertunang. Kalau 1 April macam mana? 1 April. Bolehlah. Bolehlah. Masa? Masa 8 pagi. 8 pagi. Okeylah, kami pun setuju. Anak, mari. Oh, hai. Assalamualaikum, makcik. Assalamualaikum, makcik. Mari. Makcik, tolong pakaikan cincin emas. Oh, terima kasih, makcik. Okey, sudah bertunang ya? Okey, terima kasih. Akad nikah diadakan di rumah pengantin perempuan ataupun di masjid. Barang-barang hantaran akan diletakkan di depan pengantin lelaki sebelum hantaran diserahkan kepada wakil pengantin perempuan. Pengantin lelaki akan duduk di atas tikar bersila berhadapan dengan imam. Imam akan membaca khutbah nikah dan meminta pengantin lelaki membaca lafaz nikah dan mendaftarkan perkahwinan itu. Seterusnya, pengantin lelaki dibawa berjumpa dengan pengantin perempuan di dalam bilik pengantin untuk menyerahkan mas kahwin kepadanya dan melakukan upacara membatalkan air sembahyang. Pengantin lelaki bersalam dengan pengantin perempuan atau menyentuh dahinya. I hate to hear it,
because of me. Now you can hear a pin drop and I can't take this feeling. I hate to think it's all because of me. Have I done it again?